Ya, saya di sini mengharapkan bimbingan dan arahan. Ini menjadi wali kota belum sampai 1 tahun lah saya, dan mendapatkan amanah, mendapatkan tugas untuk menjadi ketua Komwil 1. Tentunya kolaborasi dan dukungan untuk sama-sama, pertama sekali untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 dan mengembalikan perekonomian di wilayah kita masing-masing. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan kepada sahabat saya, abang saya, Wali Kota Padang. Karena terima kasih banyak Bapak Bobby yang sudah hadir di Aceh dan terpilih menjadi Ketua Opeksi Korwil 1. Dan saya juga mengucapkan selamat datang ke Bapak Wali Kota yang sudah mau hadir di Aceh dan khususnya telah menyediakan fasilitas juru bahasa isyarat untuk tuli. Dan kami sangat senang, kenapa? Karena kami memahami apa yang disampaikan. Tadi kan Bapak terpilih jadi opeksi, sekali lagi selamat untuk Bapak. Terima kasih. Kami di Kota Medan, memang Medan lagi mencoba bagaimana kita bisa menjadi desain kota kita menjadi universal design. Semua kawasan, semua tempat, semua fasilitas itu bisa digunakan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Medan, baik masyarakat yang berkebutuhan khusus. Karena itu, ini salah satu fasilitas yang kami lakukan di pemerintah Kota Medan. Apa yang disampaikan di pemerintah Kota Medan wajib bisa dimengerti seluruh masyarakat. Jadi bisa di seluruh masyarakat bisa mengerti, baik yang berkebutuhan khusus. Jadi, terima kasih apresiasi yang diberikan kepada kami, kepada saya. Mudah-mudahan amanah yang diberikan ini bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Amin. Pak, terima kasih sekali lagi. Pak, ada satu lagi Pak tadi mengenai dan saya juga ada harapan untuk Bapak selaku Wali Kota Medan yang sudah berkesempatan juga membawa JBI ke Aceh pada hari ini. Saya berharap bisa menjadi role model untuk wali kota di seluruh Indonesia agar bisa mencontoh Bapak dan melakukan hal yang sama agar semakin memperluas pemahaman teman-teman tuli. Baik, terima kasih.